kan pasti karena ngetarik mereka semua hebat-hebat dari yang pertama kali ya. Ya pasti ada nervousnya, ada ini ya, cuman pasti jadi semuanya. Mas Taim, untuk proses pemilihan cast sendiri sampai melibatkan Anna Jobling itu seperti apa sih Mas Taim? Ya kalau Anna Jobling itu lebih ke freshnya, saya mau ada satu film, satu film saya ada satu karakter yang tidak dikenal banyak orang, tapi dia potensi untuk pemainnya bagus. Insya Allah juga mukanya juga cantik, bisa istilahnya orang-orang kan ketika itu suatu hal yang bisa buat mereka juga bagus pasti. Tapi dari tadi mention kalau misalnya kamu selalu di-underestimatein sama para cast. Pertama kali dia. Sayang, saya orang pertama yang bro kita syuting, ayo bro. Iya. Mikirnya gak sih kakak, kenapa jadi pada underestimatein gue itu, pernah kepikiran gitu gak sih awal? Ya karena kita juga dulu pemain sih ya, jadi kita tahu kenapa dia underestimate, ada pertama kali, bisa atau enggak, gak pernah ada pengalaman. Kita cuma bisa buktiin, makanya mereka-mereka semua yang ada di cast sini tuh kayak, malah saya terima kasih mereka bisa percaya sama saya dan jadi film. Lebih ke ceritanya, saya baca, saya kayak bisa mensimpulkan ini cerita bagus karena jujur saya kurang suka sama horor. Karena iya, benar juga, iya benar. Saya tuh gak suka yang penampilan-penampilan yang tidak masuk logis ke saya. Nggak suka, dan ini pas saya baca tuh kisah nyata. Habis itu, tapi saya kenapa bilang untuk saya jadi director tuh saya mau mengubah banyak banget skenario ini, kalau saya jadi pemain nggak bisa. Akhirnya saya cuma bilang aja kalau gue bisa jadi director, gue mau jadi. Dan akhirnya bisa, dan pertama orang yang saya telepon adalah dia. Habis itu kita berdua seperti mendevelop lah satu. Tapi ibu pertama kali ke Ari kan juga ngadir gak tuh? Kan kamu kan dari awal diskusi kayak gitu atau gimana kan kayaknya berduaan gitu. Ya saya gak bisa bilang banyak ya, tapi waktu pas sebelum pick lock Baim, saya lagi syuting, Baim, bro ini belum pick lock kalau lu gak nonton. Oke, jadi saya selesai syuting, besoknya saya langsung bahkan ditinggal sama dia. Oh iya. Baim lagi ada kerjaan. Bro, gue tinggal dulu ya. Udah di kantor ngeliatin gini apa bla bla selesai pulang. Bro, begini sambil di jalan teleponan. Jadi kamu termasuk yang kayak approve atau memfinalisasikan film? Iya, kita semuanya diskusi sih. Semuanya diskusi sama pemain, diskusi sama Baim, sama Mas Ayuka juga. Semuanya diskusi. Jadi bukan yang maunya, bro, ini harus begini terus kita ngikutin. Enggak, semuanya diskusi. Kalau memang masuk dan bisa terstruktur dengan baik, itu yang akan dipilih pasti. Kenapa harus Mas Ari misalkan pertama kali telepon? Status saya tuh nggak tahu loh, dia itu saudara saya dari dia sendiri, dan akhirnya kita nyambung, kita saudara, dan akhirnya pas pertama kali itu saya kan lihat dia, saya tahunya marah dia dari Ikatan Cinta, dan pertama kita juga sempat main ada satu produksi yang saya lihat tuh. Ini anak nih, gue bilang. Habis itu tiba-tiba langsung nelfon dia, mau ketemu. Ini kita kan saudara. Ya bener bro, akhirnya bener lah. Nah dari situ kita cepet banget deketnya. Tiba-tiba saya ada satu project. Antara saya bisa atau enggak merich dia, kayaknya dia enggak enak deh karena akhirnya dia mengiyakan langsung. Oke, sebelumnya memang karena kan saya sudah ngobrol duluan sama Mas Emilka. Jadi from scratch sebenarnya Arya udah sangat hebat ya. Dari awal. Kadang-kadang memang ceritanya emang udah nyari Arya dari awal gitu. Dan dia tergolong artis yang sangat enak sekali untuk diajak diskusi masalah kreatif. Kalau belum kita belum ada motor apa ya, cuma ngobrol di sini juga, di sentrum. Ngobrol kosong itu dia udah ngasih ceritanya. Once kita berubahin, jadi akhirnya mungkin jadi ini ya. Ya, chemistry-nya lebih bagus. Baim ketika telepon saya itu lebih kayak meyakinkan ke saya, bro, ini jadi jalan ya, gitu loh. Karena kan prosesnya panjang mas kita ya waktu itu ya. Proses panjang, saya pun juga sampai berpikir ini jadi jalan gak ya, gitu loh. Karena ya karena sepanjang itu akhirnya Baim telepon, bro, ke kantor ya, udah pas di situ dia ngomong, bro, ini jadi jalan ya, yuk kita jalan gitu. Ayo, ayo kita jalan. Baik, saya penasaran karena tadi kamu di Ikatan Cinta. Kan di Ikatan Cinta juga Arya barengan sama Kak Antara gitu. Saya apakah karena emang udah karena saling pernah main atau apa gitu? Oh, Kak Antara udah lama. Saya udah lama sama dia, kenalnya, dekatnya udah lama. Dua teman baik saya
yang saya bilang harus ada di sini pertama saya, yaitu dia sama Oka. Dan dua-duanya langsung mau, dan dua-duanya adalah orang yang kritis sama film. Jadi buat saya kritis itu bagus, karena dia mau film ini bagus. Akhirnya udah, jadi dia yang film ini. Kritis banget dua-duanya, berisik banget. Arya kritisnya seperti apa sih? Mungkin bisa diceritain. Dia itu benar-benar tidak muda, dia mau film. Dia ternyata cita-cita dia juga mau buat film bagus. Dan jadi quote on quote Arya sebenarnya bagus. Dia ini sangat kasih masukan yang luar biasa. Iya betul, jadi berdua kita itu punya cita-cita mau bikin film bagus tapi gak mau diatur sama siapa-siapa. Jadi kita berdua di sini kayak palanya langsung disituin, dia mau apa, saya mau apa, ya akhirnya nyambung.